Abe ada 4 ke. Terkejut aku. Dapat Wira. Jangan main point and bank ni. Kita nak pergi berasa kan itu birthday ni, macam mana rasa dia kan? Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. Kita nak pergi menuju ke satu tempat ni kan. Tempat ni atau orang ni mungkin korang dah pernah tengok dia kan. Kita pernah shoot content dengan dia. Kita pergi terjah rumah dia, pergi tengok kereta-kereta demo tak kena bayar kan. Rumah dia penuh dengan kereta-kereta JDM kan. Dia ni boleh dikatakan peminat Tegar Evo. So kalau korang tahu siapa, korang boleh komen dekat bawah kan. Jadi Abang K mana? Abang K tunggu aku terus dekat sana. Benarnya hari ni ada satu program hari jadi. Dia panggil kita datang hari jadi dia. So dia buat bukan dekat rumah lah kan. Dia buat dekat kilang dia. Kilang apa? Dia buat packaging lah. Dia ni meniaga buat kotak-kotak lah. Aku rasa kalau aku cakap macam ni mungkin korang dah tahu siapa kot. Takpe, kita cakap je lah terus kan siapa dia kan. Kita nak pergi jumpa Abe hari ni kan. Abe dia punya birthday. Aku tak tahu birthday dia hari apa. Hari ni kot. Ini hari Isnin bro. Hari kerja dia buat birthday. Orang selalu buat birthday Sabtu Ahad kan. Dengar dia macam ada panggil Aqua, macam ada panggil Abang Aulia sekali and kawan-kawan lain lah kan. Takpe, kita tengok dekat sana nanti ada kawan-kawan siapa lah. So kita pergi kenal-kenal kawan-kawan kan. Dekat sini lah kan, kita daripada tim Kaki Speed lah. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kan dekat Abe JDM kita sebab jemput kita datang dia punya birthday. Mungkin lah kan, nanti kita nak kena set lah dengan Abe kan. Kita buat konten keluar jalan sama-sama dengan dia lah. Ah, kita dah sampai dekat tempat Abe ni eh. Kita ada Abang Aulia, kita ada K, kita ada budak Honda tu eh. Ah, kau tengok kasut dia merah eh. Temper. Paling Honda. Terpaling Honda. Kita ada sekali dengan Abang Acap kat sini. So bang, tadi kita buat borak kan bang kan. Abang dah main kereta-kereta Evo ni dah lama. So apa cerita ni? Macam mana ni K? Member pakai tak sampai 2 hari dah berasak balik bang. Bertabahlah. So jangan main point and bank ni. Dia macam ni. Kau tu bawa Evo tak payah nak buat point and bank. Orang tengok Evo pun dah seram dah. Main dah belagak. Dia macam ni bang. Dia sebelum ni tak ada. Bila dapat jakun dah kejap. Kan dia kalau ikut kira lah kan. Kalau enjin Evo ni kan, abang cakap jangan buat macam tu. So macam mana, apa solution dia sebenarnya? Solution dia disable point and bank. Lepas tu buat macam biasa jelah. Insya-Allah tahan. Dia ada orang komen dekat dalam dia cakap saya tak pantang lah apalah. Itu pun salah satu sebab lah. Tapi point bank ni memang cepat makan steering. Itulah salah satu punca dia utama boleh lah. Dia boleh buat tapi bagi masak dulu dia punya piston betul. Tapi isu dia kan kat steering. Steering tu tak tahan. Bayangkan piston baru nak naik tembak, dia tak sempat TDC lagi. Boom. Kalau nak juga ada point bank tu macam mana? Nak juga tahan. Boleh, tak tahu tukar enjin lah. Dia sebenarnya kalau kita buat macam tu ada perkiraan dia berapa ribu nanti baru kena tukar ke apa ke? Ada perkiraan. Sebab kalau kita tengok kereta rally pun habis race tukar turbo, tukar piston. Kita kereta track pun habis 2 round tukar piston, tukar piston. Aku dah ada idea. Kaki Speed setiap kali pergi event balik tukar piston, tukar turbo. Tak makan modal. Dia tukar turbo yang sebab anti-lag tu lah kan. Hey, birthday boy, birthday boy. Terima kasih jemput kita eh. Terima kasih sudah datang. Allah wajib. Kena nyanyi tak ni? Tadi dengan cerita abang ada bawa telur eh. Berapa-berapa eh? Satu dozen lah. Dah siap baju basah dah. Saya bawa 2 je telur ni. Oh rindu ada ni. Enjoy kat saya. First time kita Malaysia. Semua keluar handphone lah eh. Semua keluar handphone. Benda keluar handphone ni. Jangan zoom dekat rapat sangat. Hari ni kita boleh bawa korang jalan-jalan sekali tengok kilang Abe Mei kan. Mungkin ada kesempatan lah. Okay guys, so aku nak bagi tahu korang ni nak iklan kejap. Sebenarnya siapa yang tak tahu lagi, kita dah keluarkan merchandise untuk Kaki Speed. Merchandise Kaki Speed, kita ada cap. 2 version cap tu yang tulisan Kaki Speed panjang, satu yang petak macam ni. Kalau korang tak nak cap, korang nak baju saja pun boleh. Ni ada edisi pertama untuk Kaki Speed punya. Saiz kita ada daripada saiz S, M, L, S, N. Sampai 7SL pun ada. Beli satu je cap dah RM39, baju RM39. Tapi kalau korang beli 2 rombok RM70 je. So korang tunggu apa lagi? Korang boleh klik link dekat bawah tu. Korang order sekarang. Kita dalam Puan Sarman dan juga BIT.
Macam kan, VIP kita belakang ni. Ni Abel ada 4 kek. Dia ada kadailah eh. Abel punya birthday hari ni lain macam sikit eh. Dia ada 1 kek, 2 kek, 3 kek, 4 kek. Setiap satu kek tu dia melambangkan umur ke macam mana Abel? Ah ni kita celebrate staff-staff Abel May juga sekali. Alhamdulillah kita doakan eh. Moga-moga Abel May terus maju. Apalah dia nampak ni. Dia mana ada ibu? Ibu. Oh, dia ke ibu kan? Oh, ini dah kira macam kan. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki dapat aku pakai Wira. Ini nasib baik bukan colour silver eh. Colour silver saya ambil eh. Maksudnya ni dia letak hajat dia kat sini lah. Abel dah tahu, ini kerjaan wife Abel ni semua ni. Tapi best lah, wife support kumpul ibu-ibu kan. Okay, dah juga kita ada suka yang ada. Abel May dia sambut sekali birthday dengan dia punya staff sekali dengan macam ada dekat sini lah. So diorang buat dekat kilang dia eh. So kalau korang nak apa-apa eh, tanya pasal kotak ke apa eh, korang pergi tengok dekat Syamah Printing ni ataupun kau pergi dekat ni kotak.com kan. Happy birthday. Oh, Abang Acap punya birthday juga eh. Baiklah kan. Ha, sebab tu bekerja dia pun happy celebrate siapa-siapa kan. Betul-betul. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Okay, so sekarang Abel May dia nak bagi ucapan sikit lah eh. Peruntukan bajet ke macam mana ni? Mungkin juga. Janganlah zoom dekat-dekat. Segan saya. Oh, dia tengok dia pada dia. Oh, kan? Majlis orang dia yang blessing. Bang, berpunyai umur, berada sehat badan, bangkit. Cukup-cukup lah tambah kereta tu. Nama kita tak apa, jangan tambah. Jauh, Shui. Tak ada orang nak suap abang ke? Suap aku lah. Kita bagi juga sebab dia dah hadir dah semua. So, kita bagi. Terima kasih. Oh, lain macam eh. Oh, beli kereta Toyota baru. Allah. Dia balut eh, siap buka garaj gitu eh. Tulis RX7 eh. So sekarang kita nak tengok apa kereta sebenarnya ni kan. Sekarang dia orang nak rasmi kan dia eh, surprise dia eh. So kita pun tak tahu apa kereta ni. Abis nak belanja eh? Hobi saya ni lah, mengumpul kereta bukan mengumpul ten. Cakap cukup 3 edition. So dia dah ada 3, 6, 9. Cukup eh? Dia okay. Beli yang lain pula. Tanya apa meh? Tanya. Murah rezeki eh. Dapat Wira. Awak tak iyah dah nak tambah-tambah apa. Semua ni dah dia besar dah. Kamu modifat habis dah. Ya ke? Okay. Apa yang dah buat ni? Awak buat apa ni? Oh, dah modifat dah semua dah. Semua dah ada. Piping dia, enjin dia. Sekian ni 38. Turbo ni TD05. Total body S19 dah tukar juga. Tadi exhaust macam lain macam bunyi ni. Ni guna cam 280. Piston 87. Tu bunyi macam kuda bra kan. Berapa horsepower ni? 400 je. 400 je. Kejap lagi kita harap-harap lah eh. Kita lepas makan ni eh, Abel bawa kita jalan-jalan jap lah. Roda-roda eh. Payung terus. Alhamdulillah eh, Abel dapat kereta macam ni eh. Pandai lah, akak ada tanya siapa-siapa ke nak beli kereta ni kak? Kereta ni masa akak beli, akak ada tanya siapa-siapa ke kak? Ada. Ni kita tanya. Oh, hari dia tanya, ingat dia tanya je. Rupanya dia beli terus. Rezeki lah. Rezeki alhamdulillah. Nasib baik ada member yang tahu pasal ibu kan. Kalau tidak jadi macam aku punya bergasap kan. Kau tengok sekarang kita nak makan eh. Ini orang cakap Wira potong montot. Oh, ni dah potong lah. Wira potong montot eh. Main sini aku suap. Sedap pula rasa dia. Semua nak makan eh. So sekarang kita ambil makan. Kambing terbaik. Okay, tengok aku ada diam eh. Dapat makan hotdog eh. Oh. Tengok, okay, ambil apa tu?
nasi. Biasa nasi. Sebelum suapan kek pertama dia malu kan. Dah habis satu pinggan. Nabi tahu kek yang sedap ni. Dia nanti eh. Aku nama macam kuning ni. White chocolate macadamia. Ini kalau kali kedua cakap jadi ah. Kali kedua kepingan jadi lain. So kita makan dululah eh. Doakanlah moga-moga Abang Mel dipanjangkan umur kan, dimurahkan rezeki ah eh. Amin. Aku nak tambah lagi untuk kita sekali baik. Ah, untuk Abang. Aku nak kena berguru dengan dia malam ni. So sekarang ni kita nak pergi test kereta Abang Mel kan. So kita akan masuk 4 orang sekali ah dalam kereta kan. Jom let's go. Kita belanja korang. Evo 3 kan. Haha, let's go. Kita nak pergi berasa kereta birthday ni macam mana rasa dia kan. Sebelah dah pelik lah tengok. Kita test padu ke tak padu kan. Padu, padu tak padu eh. Ni pun rally ad eh, kau jangan main-main eh. Oh, dia reverse semua macam budak Honda eh. Kalau tak rem tinggi ni mampu ni. Kira Abel baru kali pertama ni eh nak bawa jalan eh kereta ni eh. So kita tengok apa rasa dia kan. Tiba-tiba terindu pula kereta Wira aku. Bini dia bagi kereta. Tapi dia bawa kawan-kawan dulu. Tak rasa mantul eh. Ha. Sedap. Memang jangan mati meh, mati kita. Kepuasan laki senang je nak bagi puas kan. Kereta ada bunyi-bunyi sikit kan. Macam ni pun. Kan. Boleh apa dia. Tiba-tiba rasa macam tak jadi nak sweat dengan Honda eh. Ha, macam mana? Best tak? Naik original eh Mitsubishi. Kita dapat naik kereta birthday boy kan. So Abang Aulia apa perasaan dia? Naik free, okey lah. Dan kita nak ucapkan terima kasih lah eh Abang eh. Terima kasih lah sedih datang kan, memeriahkan majlis. VIP bos, itu VIP. Terkejut aku. Selamat datang bos dan VIP aku. So Muhyiddin tak pernah eh. Tak pernah orang panggil VIP eh. Nazir dah test Abang Mumi kan. 3 dah, 6 pun dah, 9 ni pun dah. So ada kemungkinan 10. Cuba korang komen dekat bawah eh. Tapi kata tadi Evo last dah. Tapi tak tahu lah, manusia boleh berubah kan. Pernah dengar. Pun tak nak cerita banyak lah. Kita dah belanja korang. Hari ni purpose dia sebenarnya kita nak datang birthday ni, kita nak meriahkan je. Kita tak sangka ada sebiji kereta ni. Kita test pun sudah. Kau makan kambing pun sudah. So, gerak lu. So, kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.